Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pantai Lengkong, kita sedikit mereview pembangunan yang dilakukan oleh pengurus kelompok bekerjasama dengan Tahun Ini Besar. Hari ini diselenggarakan acara untuk mendatangkan bantuan dalam rangka untuk sedikit mengurangi abrasi yang begitu parah di kawasan pesisir Pantai Lengkong. Dengan dimulai mendatangkan ada batu-batu yang nantinya, sekedar informasi rekan-rekan sekalian, juga warga masyarakat Cilacap pada khususnya, abrasi yang begitu parah yang terjadi di kawasan pesisir Pantai Lengkong ini sudah terjadi sekian lama, mengakibatkan banyak dan seluruh nelayan yang ada di kawasan pesisir Pantai Lengkong yang tadinya berjumlah ratusan, sekarang mereka sudah berpindah, tidak mendiami di kawasan pesisir Pantai Lengkong. Dengan kegigihan, kondisi seperti ini menjadikan Pantai Lengkong seperti pantai yang tak berhenti sepi ditinggal oleh para nelayannya. Sebelumnya sudah pernah bikin konten di kawasan Pantai Lengkong ini dan alhamdulillah mendapatkan respon yang positif. Kali ini kita akan mencoba melihat dari dekat progres yang sedang dikerjakan dari pengurus TPI kerjasama dengan Kodim Nosaroyo. Jadi nanti rencananya adalah tanggul-tanggul ini nanti akan dibongkar dan diposisikan, nanti dimundurkan sehingga nanti bisa menampung perahu-perahu, dan rumah-rumah tanggul tempat untuk menampung jaring-jaring ini juga nanti akan dibongkar sehingga nanti posisinya kawasan ini nanti untuk tempat menaruh perahu-perahu. Dulu mungkin yang punya kenangan di Pantai Lengkong bisa melihat sekarang kondisinya sepi, gak ada nelayan, hanya 1-2 orang, terlebih sekarang di masa sampah seperti ini berserakan kotor sekali. Dan ini digunakan nanti untuk proses penguatan tanggul-tanggul ini, nanti setelah digeser, dimundurkan, nanti dilanjutkan lagi penataan ulang. Hal ini sebenarnya bukan suatu penanganan, tetapi semata-mata sebagai langkah pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat, nelayan, biar supaya perahu-perahu mereka bisa sandar di TPI Lengkong kembali. Karena selama ini perahu-perahu mereka sandar ada di TPI Menganti Kisik Rawajarit. Derasnya hempasan ombak pantai selatan Lengkong menjadikan abrasi yang luar biasa mengikis kawasan bibir pantai yang ada di TPI Lengkong. Sehingga perahu-perahu yang biasanya mereka sandar di sini, mereka semuanya berpindah untuk mencari lokasi yang lebih mudah untuk menambatkan perahu-perahu mereka di sepanjang pesisir pantai Menganti sekarang. Sedikit perubahan yang sedang dilakukan ini sedikit bisa berubah landasan untuk tempat sandar perahu untuk warga masyarakat nelayan Lengkong yang sekarang sudah bergeser meninggalkan Pantai Lengkong. Dengan demikian kawasan pantai pesisir Lengkong bisa ramai kembali sehingga perekonomian yang ada di Lengkong bisa berkeliat kembali. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian yang sudah menonton live reportnya kali ini Cilacap. Dukung terus channel ini biar terus berkembang dengan like, comment, subscribe, juga share, dan kita semangat untuk berikan informasi yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.